kami melaksanakan penanganan, kami mengucapkan dulu mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pelanggan, khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Cipadak. Pelayan saat ini mengalami gangguan karena ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh PU Bina Marga yang mengeruk dan terkena jaringan pipa PDAM. Kami akan selalu bersama-sama dengan masyarakat dan mungkin pihak PU akan selalu berkoordinasi dalam penanganan ini, dan insya Allah penanganan ini akan kami laksanakan secepatnya. Bahkan kami melaksanakan kegiatan perbaikan tersebut tadi malam sampai pukul 2. Jadi kami akan siap selalu melaksanakan perbaikan demi kenyamanan pelanggan PDAM. Kami sama di bangun warung saya, jadi buah, nah.